pemain Chelsea. Hah? Gara-gara di syuting saya jadi menang, biasanya saya kalah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ATEP TV. Ini legend is back ini. Nicknya Nick legend ini. Kali ini kita lagi di Bika Soga. Kebetulan di rumah lagi gabut, lagi gak ada kegiatan. Jadi mending kita berkeringat. Dan kita akan bermain dengan teman-teman yang sudah terbiasa main. Ya kalau saya sih cuman cari keringat aja ya. Tapi pasangannya belum ada nih. Baru yang ada baru Isal. Ya. Ya, beginilah pemanasannya karena enggak ada pelatihnya. Jadi nontonin aja. Walaupun begitu, kalian harus tahu. Mainnya sih biasa. Tapi setelan saya luar biasa. Wow. Dari atas sampai bawah yonek semua nih. Keren gak? Hah? Ini gak beli, dikasih. Dikasih sama si Pajar, sama Bos Idan. Itu yang mendoktrin saya jadi suka badminton. Walaupun kemampuannya ya biasa aja sih. Tapi nanti kita akan main dengan pemain Chelsea. Huh? Oh, ada pemain Chelsea langsung didatangkan dari Inggris. Dan ada cewek rasa cowok. Nanti kita akan main sama dia. Kan kebangetan kalau kalah. Ya. Pokoknya ikutin terus dah, ya. Bagaimana aksi-aksi saya bermain badminton. Oke. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Satu set aja capeknya kayak gini. Karena lawannya bagus-bagus. Gara-gara di syuting saya jadi menang, biasanya saya kalah di sini. Patri juga biasa tipe-tipenya bagus tadi. Ya. Pokoknya luar biasa. Masih banyak lawan. Nih ada cewek rasa cowok. Nanti lawannya mereka. Karena biasanya kalah terus ya. Gara-gara masuk tip, masuk YouTube, jadi sekali saya menang kan nggak apa-apa. Kita nanti ada set kedua. Ada wasit jadi grogi.
Ya, badminton malam ini cukup satu set aja. Tadinya pengen main lagi, ternyata banyak dan saya juga udah capek. Jadi mohon maaf kalau main saya tidak seperti Kevin Sanjaya dan Fajar Alfian. Sama seperti mereka, saya akan dipanggil pelatnas. Tapi alhamdulillah saya bisa tetap berkeringat, jaga kesehatan. Pokoknya ikutin terus ATP TV ya. Sampai ketemu.